أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد الفتيح محمد الفتيح لما أغلق لما أغلق والخاتم والخاتم لما سبق لما سبق نصر الحق نصر الحق بالحق بالحق على على هذه صراطك المستقيم هذه صراطك المستقيم وعلى آله وعلى آله حق قدره حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Syekh, saya tahu bahwa tanda-tanda hari kiamat dibagi menjadi tanda-tanda mayor dan minor. Namun saya tidak yakin kriteria apa untuk membedakan di antara keduanya. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Jawaban. Waalaikumsalam. Kriteria bahwa ia termasuk tanda-tanda mayor adalah pertama, sangat dekat dengan waktu hari kebangkitan. Yang kedua, terjadi secara beruntun, bagaikan mutiara-mutiara yang terlepas dari kalung yang putus. Dalam kurung hadis dalam surat Sunan At-Tirmidzi. Barangkali bahkan dalam saat-saat terakhir dalam suatu hari, dalam kurung Al-Sya'rani Al-Yawakir Wal-Jawahir bab 65. Dan yang ketiga adalah kebanyakan berupa khilaf al-adat. Dalam kurung Abu al-Abbas al-Qurtubi, guru dari sang musafir, guru dari sang mufasir besar, yakni apa yang kita sebut supranatural. Lebih jauh lagi, tanda-tanda besar itu hanya 10, sedangkan sisanya semua merupakan tanda-tanda awal atau menengah. Kesepuluh tanda tersebut dituliskan oleh Syekh Yusuf Al-Nabhani di dalam ringkasan 100 halaman dari 400 halaman kitab Al-Isya'li Ashrat Al-Sa'ad dari Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Rasul Al-Barzanji. Mereka adalah yang pertama, tanda hari kiamat besar itu adalah pertama, munculnya Al-Masih Al-Dajjal. Dalam kurung, didahului oleh kemunculan Al-Mahdi alaihi salam. Lalu tanda besar yang kedua adalah turunnya Isa alaihi salam. Lalu tanda yang ketiga adalah munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Lalu tanda keempat adalah kehancuran Madinah 40 tahun sebelum hari kebangkitan. Lalu tanda yang kelima adalah penghancuran Ka'bah dan pencurian hiasannya. Lalu tanda keenam adalah terbitnya matahari dari barat. Lalu tanda ketujuh adalah munculnya makhluk buas. Lalu tanda kedelapan adalah munculnya asap. Lalu tanda kesembilan adalah adanya angin manis yang akan mencabut nyawa semua orang beriman dan menyisakan orang-orang kafir. Lalu tanda sepuluh adalah Al-Quran akan diangkat dari buku-buku dan kalbu-kalbu manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keselamatan bagi kita semua. Amin. Bagi semua orang beriman di dunia dan di akhirat. Wa minal taufiq bi hurmatil habib bi hurmati surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo menunggu.